Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila al-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqq al-mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wahid amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muqarrabin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dewan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa siswi SMA Niam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin, dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Materi kita sekarang adalah cara mengkafani mayat. Cara mengkafani mayat, itu judulnya. Saya baca dulu kitabnya di kitab Safinatun Najah. Faslun utawi iki ku fasal. Qalul kafni utawi luwe titik-titik mulesi mayit iku thawbun mori siji atau kafan siji. Ya umuhu kam meratani apa thawb. Ya umuhu kam meratani apa thawb. Wa akmaluhu. Ya umuhu kam meratani apa thawb. Hu ing mayit. Wa akmalu mulan utawi luwih sempurnane ngulesi lir rajuli kedue wong kedue mayit lanang. Lir rajuli kedue mayit lanang iku salasulafaifa telu biro-biro lapis. Walil mar'ati lan kedue mayit wadon iku komisun lambi kurung. Wahimarun lan mukeno. Wazarun atau wizarun lan kruduk. Walafa fatani lan rok lapis. Ini kitabnya. Oke. Cara mengkafani mayit atau jenazah ini harus difahami dan sama-sama ngerti. Jadi kemarin saya sampaikan orang yang wajib sebetulnya untuk merawat jenazah itu adalah keluarganya sendiri, bukan orang lain, bukan Pak Mudin. Pak Mudin tugas dari negara dalam rangka meneruskan perjuangan, tapi yang paling wajib adalah kita yang punya keluarga. Kadang yang aneh, Pak Mudin ini kongkon maju, keluargane mundur, alias ditinggal
ngale tinggal turu, bahkan kadang wedi. Wong pak-pak nek dhewe, mak-mak nek dhewe, dulure dhewe, lapo kok wedi. Asalkan sing didusi, sing dikafani gak lungguh maneh. Ya, dene lungguh maneh ya dijak ngopi. Ya, dijak sekat karambol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal mengkafani jenazah itu adalah minimal sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh. Itu minimal. Pak nek gak ono belas Pak saking melarate. Maka satu helai itu cukup jika memang cukup. Ya Pak nek awake guru dan nek awake lemu ya sido dikai kembentok juhuri ketutup, misalnya ke buka ya ini minimal, tapi alhamdulillah di beberapa masyarakat itu sudah banyak yang menyumbang kain kafan seperti hanya di Manyar Sabrangan. Alhamdulillah ada orang yang agenia itu menyumbangkan kain kafan lumayan halus itu banyak sekali berbal-bal jadi bundar itu ya itu alhamdulillah sudah banyak yang nyumbang sehingga jika ada orang yang tidak punya kain kafan insya Allah sudah aman. Oke, minimal adalah bisa menutupi seluruh tubuh. Cara yang sempurna sekarang, cara yang sempurna bagi laki-laki atau bagi pria menutup seluruh badannya, menutup seluruh badannya dengan tiga helai kain. Menutup seluruh badannya dengan tiga helai kain. Itu untuk laki-laki. Sehingga tiga helai kain itu sudah ukuran standar. Pertama ditaruh di bagian biasanya kanan, kiri, terus tengah. Nah, kemudian mayatnya ditaruh di situ, diletakkan bagian tengahnya ini tutup dulu, kemudian bagian kanan dan kiri sehingga tertutup semuanya. Biasanya demikian. Cuma kain kafan ukurannya juga macam-macam. Ada yang kain kafan kalau gelondongan yang kira-kira sudah sekali tutup kok selesai itu malah bagus. Karena ada kain kafan demikian yang memang wajar seukuran manusia sehingga kalau kemudian ditutupkan langsung itu sudah tertutup dengan hanya sehelai kain. Bagus, ada. Tapi ada yang standar ukuran ketika beli di beberapa tempat di sekitar sini itu kalau tiga helai itu tidak bisa tertutup, ada. Tergantung kualitas kainnya. Sedangkan untuk wanita atau mayat perempuan yaitu dengan baju, jadi dibuatkan baju. Berarti lah jahit sih Pak, ya. Ya biasanya Bu Mudin itu lebih paham dijahit no sih. Makanya merawat perempuan rodo suwe. Begitu juga bandani perempuan itu ya rodo akeh. Bandani wong lanang gampang jajal kalau mau acara mantenan. Lebih cepat mana laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kue anggar pakai kelambi, pakai celono, kopiahan selesai. Ada yang nggak pakai kopiah, kue selesai. Kau sah almaca wal dandanu wal lipenau. Kalau perempuan nggak bisa, sing lanang wes kemeringet, ya nyenteni sing wedok sah. Jam segini semari tengok tunggu sampai kantuk sekono icet bandan gak mari. Itulah perempuan. Ini apa maksudnya songgone untuk merawat perempuan jika nanti punya anak perempuan maka itu lebih berat.
Maka banyak hadis baginda Rasulullah SAW, nek iso duwe anak perempuan terus sampai dadi anak sing soleha, maka akan masuk surga. Karena lebih berat, termasuk merawat jenazah. Nek perempuan, yo rodok bandane. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Goma. Ini tadi lihat baju ya, goma. Khimar. Khimar itu penutup kepala atau kerudung. Ya, kerudung. Itu khimar. Goma, sarung. Sarung apa, Pak? Ya, sarung. Makanya orang pakai sarung, kalau orang Jawa memang banyak istilah ya. Istilah yang kemudian punya makna. Kenapa kok kita pakai sarung yang laki-laki? Kate kesasar burung. Makanya kalau pakai sarung terus masuk mall, biasanya pirak-pirik itu rodok berkurang. Bintunya pakai celono, makanya celono itu celone ono. Itu orang Jawa itu banyak sekali istilahnya. Kenapa diarani batuk? Nek ngembang barang sing matuk. Nek gak matuk gak iso, maka logika. Ya. Kenapa kok kuping kaku tur jepiping? Makanya kaku. Kaku tapi jepiping. Kenapa kok irung itis gak pernah urung? Nek ana entut yo ngomong entut. Kenapa diarani motor ngemot barang sing nyoto? Nek gaib gak ketok. Kenapa kok dicarani janggut ketemu aja manggut? Kenapa jarani piring nek ngelapi karo miring? Kenapa jarani gelas nek tugel gak iso di gelas? Hebat, wong Jawa itu gak sembarangan. Oke, itu sarung. Cewek, ya, cewek, ya, cewek. Dan dua helai kain. Dan dua helai kain. Oke, itu untuk ya perempuan atau wanita. Sekarang batas mengkafani mayit. Batas mengkafani mayit. Batas minimal mengkafani mayit adalah baju. Adalah baju atau pakaian yang dapat menutupi sekujur tubuh mayat sama dengan atas. Ini tambahan. Sama dengan tadi, pokoknya bisa menutupi seluruh tubuh itu sudah cukup. Nah ini berupa baju. Artinya, baju yang dapat menutupi sekujur tubuh. Artinya, baju yang bisa menutupi sekujur tubuh kecuali kepala. Ini barangkali minim sekali mencari kain. Lupa kalau kain itu warnanya apa? Bagus apa? Putih. Pak kalau tidak ada, ya seadanya. Pakai hitam dan sebagainya. Mana bagus? Putih. Putih. Cari yang putih. Oke. Batas maksimal dan yang paling sempurna kafan mayit laki-laki adalah 3 lapis. Batas yang maksimal dan yang sempurna kafan laki-laki adalah 3 lapis. Tapi memang kembali lagi tergantung kualitasnya kain. Sekarang yang perempuan. Sementara bagi mayat perempuan adalah baju gamis. Tahu baju gamis ya? Ya kalau enggak tahu daster. Tapi daster sih dowo, enggak sih enggak daster sih enggak jelas. Karena di daster enggak jelas. Daster gawe turu, gawe. Daster daster yang utuh di gamis. Kemudian baju kurung, koma baju kurung, koma jarik, jarik ya tadi itu izar yang bisa nyamping dan itu 2 lapis. Makanya perempuan memang lebih banyak bandani. Nah, terkait dengan seperti ini harus ada pelatihan. Insya Allah kalau di kelas 12 itu nanti akan, atau kelas 10, 11 ya, sudah ada pelatihan dari
gurunya masing-masing. Maka itu dilihat dan dilaksanakan. Ojo sampai anak mayat gak iso mengkafani mayat. Harus bisa, baik laki-laki maupun perempuan. Kita gak berani sama mayat yo bakale mati, wani yo bakale mati. Podo wae. Wis ayo diwanek-wanekno, awake yo bakale mati. Insyaallah kalau sekali mengkaji masalah permayatan, insyaallah kita nanti berani untuk menghadapi mati. Tapi harus disiapkan. Bagaimana Pak? Ayo bekal ketika ada orang mati itu kemudian diambil pelajaran bahwa saya nanti akan seperti itu. Maka insya Allah kalau seringkali demikian kita akan menjadi orang itu banyak nangisnya daripada guyune, alias banyak ibadahnya daripada maksiat. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, paham itu? Nah. Understand? Yes. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بدأ العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ولا يقابل لا يقل سماء تنازى فأنت وليك عليم ولياتي Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.